Halo sobat, hari ini saya akan upload lagi, tapi sebelum upload kita akan mampir ke salah satu untuk teman yang akan memasarkan apartemen LRT City di Cibubur. Ya, nanti kita ketemu Pak Astrid, katanya mau ngasih kaos, tapi ada syaratnya, harus bantu jualin apartemennya. Oke, kita ketemu. Jadi nih menuhin janji dengan sesuai kaos ya. Siap, iya. Jadi nanti ada bonus lain lagi. Iya, oke. Okay. Nanti saya pakai waktu offroad ya, nanti siang ya, siap, gitu siap, ya. Nah, cuman saya minta cerita dulu nih dari Bu Yesi, ya. Nah, apa sih keunggulan LRT City ini dibanding yang lain? Siap. Ya. Keunggulan dari LRT City Cibubur ini, satu adalah lokasi pastinya Pak. Lokasi itu nomor satu ya, lokasi kita itu sangat premium. Itu persis depan stasiun LRT Harjamukti atau Cibubur, seberangnya dari Cibubur Junction. Itu nomor satu, lokasi. Karena kalau properti itu nomor satu adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Yang kedua adalah kita dari developernya sendiri, kita BUMN Adi Komuter Properti, Adi Karya. Dan konsep-konsepnya juga kita selain jadi kita terhubung TOD ya, jadi kita terhubung terkoneksi dengan LRT langsung nantinya Pak. Jadi kemana-mana udah bebas macet, nggak ada lagi kemacetan Pak. Jadi karena pakai Adi Karya, jadi insya Allah nggak macet-macet pembangunannya. Oh enggak dong Pak, enggak Pak, insya Allah enggak Pak. Amanah kita, kita ini 3 tahunan Pak, standar 3 tahun. Jadi semuanya on the track Pak, insya Allah. Amanah BUMN insya Allah. Ya. Oke, Bu Yesi, saya minta sedikit nanti ditunjukin marketnya ya. Boleh, boleh. Ya, kita keliling-keliling sebentar marketnya. Tapi maksudnya saya kaos dulu nih. Iya. biar bisa saya pakai buat main ya. Oke, nah ini kawan udah sobat ya. Udah jadi LRT Zen. Ya, baik ya. Nanti kalau teman-teman ikut di sini bisa dapat apartemen gratis juga ya. Kalau ikut satu ya, gitu ya. Oke, ya kita lihat ya marketnya. Ini kan marketnya Bu Yesi. Betul. Bisa jelaskan ke saya nggak apa
progres apa yang pertama, kemudian apa tadi yang apa namanya terintegrasi LRT ya, atau bagaimana? Gimana Bu? Ya. Silakan Bu. Bapak lokasi ya Pak ya? Ya. Ini kan Cibubur Junction. Mm-hmm. Nah ini ada stasiun Harjamukti atau Cibubur. Ini ke stasiun keberangkatan ya. Pertama. Ya. Nah kita yang akan kita bangun ini 8 tower Pak. Oke. Ini ya. Premium punya Pak, karena okay. Dalam satu tower ini kita hanya 612 unit. Oke. Okay. Ya. Dan ini oh ini masjid ya? Ada masjid apa, oh iya, siap ya. Dan ini nanti akan ada food and beverage atau mall seperti kalau di Jakarta sana seperti Citus Pak, jadi nggak terlalu ramai. Oke. Okay. Tapi lebih yeah. Berkelas ya Pak ya. Iya yeah, iya. Yeah. Dan di sini ada pond hotel, ada marketing gallery dan yang memang yang paling dekat adalah lokasi ya Pak ya. Oh, kita gitu. Akses kemana-mana ke Tol Jagorawi, Tol yeah. Jor, kemana-mana kita yeah. Dekat. Oh, akses gitu ya. Itu isu. Untuk proyek pertamanya yang mana nih? Yang mana nih? Banyak banget ini, ya. Pak. Ya. Ini oh ini ya? Iya. Oh iya. Ini iya. Tower pertama kita, tower yang paling the best karena iya. Apa? Karena paling dekat dengan stasiun. Okay. Jadi karena kuotanya terbatas, jadi ini paling the best karena paling dekat Pak. Ya, ini juga dekat sama tol ya, pintu tol ya. Jadi kita dekat kemana-mana Pak. Iya, jadi yang mau enggak mau pakai LRT tapi lewat pintu tol bisa dekat juga dari sini ya. Oh baik, iya. Oke, nah apalagi keunggulannya Bu Yesi? Keunggulannya kita tadi 5,6 hektar ya Pak ya. Mm-hmm. Jadi kawasan pengembangannya kita bukan hanya di satu lokasi, tapi kita berada luas ya Pak ya. Luas ya. Iya. Jadi untuk yang investasi ini sangat pastinya sangat-sangat menguntungkan. Baik, iya. Oke Bu Yesi, saya terima kasih ini infonya ya. Mudah-mudahan ya, Pak, ini. Juga nih masih. Oh gitu ya, masih. Early bird ya? Apa istilahnya early bird ya? Iya, jadi harganya masih di harga perdana ya. Nanti mungkin langsung bisa langsung pakai kontak ya? Ya. Bapak langsung? Iya. Langsung ke bawah boleh? Oke, ya nanti kita kasih Instagramnya di bawah sini ya. Oke, dengan Bu Yesi atau Mbak Astrid. Ya, ini Mbak Astrid ya. Oke. Oke sobat, hari ini kita selesai untuk Mbak Astrid. Alhamdulillah makasih Mbak Astrid sudah kasih kaos ya. Oke ya, nanti tinggal hubungin Instagramnya Mbak Astrid atau Bu Yesi di sini. Teman-teman bisa main ke LRT City Cibubur. Ya, terima kasih. Sama. Thank you.
mantep. Sekali ngegas doang. Waduh. Terus. Dari LRT City Cibubur. Ya, ini dia. Oke sobat, hari ini kita sudah mencoba lagi tanjakan-tanjakan di trek Juanda. Udah lama ya. Lumayan. Sekarang kita lanjutkan di Bogor ya, lubang yang agak dalam. Kita tes teman-teman apa bisa melalui memasuki lubang ini kemudian menanjakinya. Oke, kita lihat. Jangan lupa main di LRT Cibubur ya. Oke sobat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe untuk Kenzo Adventure. Okay. Terima kasih.